musisi-musisi Cimahi yang dari pemula sampai yang senior, saya undang semua. Intinya di sini kita untuk mempererat silaturahmi, di mana masing-masing band menyerap ilmu masing-masing. Tadi yang saya saksikan itu pemula sudah mulai baik, lalu yang senior-senior juga lebih baik, karena saya yakin jam terbang mereka itu sudah membuktikan bahwa mereka itu tampil tidak kalah dari anak-anak muda. Cuman mungkin beda di genre aja ya. Kalau yang muda-muda lebih banyak membawakan lagu-lagu indies, sementara yang tua-tua kebanyakan rock and roll gitu. Berat sekali tali silaturahmi, khususnya junior kenalan dengan seniornya di sini kan banyak band-band pemula. Nah tadi diakhiri sama senior ya, udah rock and roll semua, jadi kita bersatu lah di Cimahi ini. Alhamdulillah udah dikasih wadah sama Kang Anton dan rekan-rekan semua. Semoga acara ini terus ada gitu, karena tadi saya lihat juga, wah ini antusiasnya harus dipertahankan ya. Kami dari komunitas musik juga ya, dari rumah sini Cimahi. Harapan kami ini khususnya untuk musisi-musisi atau pemusik yang ada di kota Cimahi, junior ataupun senior, bisa saling support lah, intinya di situ. Nah karena kota Cimahi ini gudangnya musik loh, gudangnya musik. Contohnya kita mengadakan satu tahun di Car Free Day, beritanya sudah nyampe ke Malaysia. Itu kota Cimahi.